bukan yang keluar, bukan lagi tapi boleh jadi ke perusahaan-perusahaan. Kelangkaan BBM di Kabupaten Berau seolah tidak pernah bisa diatasi. Persoalan ini sudah menjadi dosa sejarah bagi kita semua yang ada di Kabupaten Berau. Sudah belasan tahun persoalan distribusi BBM tidak bisa diatasi. Apakah pengetap menjadi satu-satunya pihak yang dipersalahkan terhadap persoalan ini? Atau jangan-jangan ada lingkaran besar, lingkaran setan distribusi BBM ini? Lalu bagaimana pandangan praktisi hukum melihat persoalan distribusi BBM ini? Saksikan liputannya. Kaitannya dengan kelangkaan BBM yang sudah terjadi beberapa, udah dosa sejarah lah ya. Kami menyebutnya dosa sejarah. Ya, karena memang persoalan ini terjadi sejak sudah lebih dari 10 tahun dan hingga saat ini belum bisa teratasi. Ya. Entah kenapa itu tidak bisa diatasi, padahal regulasinya jelas, pelanggarannya jelas, gitu ya. Ya. Apakah ini kaitannya dengan politik, kita juga tidak mengerti. Ya. Karena pengetap banyak, potensi suara ada. Menurut pandangan Pak Tommy selaku praktisi hukum melihat persoalan distribusi BBM di Kabupaten Berau ini sebenarnya gimana sih? Ya, baik, terima kasih Pak Salam. Jadi memang ini satu hal yang kompleks, ini juga kompleks sekali. Dalam tulisan Facebook kami pribadi, lagi-lagi kami ulangi, pernah menyatakan di situ jelas itu sudah satu kegiatan yang sebenarnya melanggar hukum, melawan hukum atau melanggar undang-undang. Artinya dalam Undang-Undang 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas, khususnya pasal 53 dan 55. Bahkan yang lucu, masyarakat kemarin begini, ada sebagian komentarnya, oh kalau kita beli Pertalite atau Pertamax itu enggak apa-apa pakai jerigen. Karena itu non subsidi. Itu juga satu sebenarnya, ini contoh kecil saja. Itu satu aneh yang salah, satu kesimpulan yang salah, satu informasi yang salah. Jadi sebenarnya baik itu bersubsidi atau tidak bersubsidi, pengangkutannya diatur dengan jelas dan tegas. Jadi kalau mentang-mentang itu misalnya non subsidi, tidak bisa juga masyarakat langsung membelinya dengan jerigen. Baik itu Pertamax, Pertalite, apalagi premium yang masih disubsidi. Nah, jadi dalam hal ini memang harus kita akui dengan tegas, kita akui dengan legowo bahwa mungkin barangkali saja dari pemerintah ya. Artinya saya tidak menyalahkan pemerintah kabupaten, tapi juga dari pemerintah pusat. Hal ini ya saya kira Kementerian Minerba, kemudian PT Pertamina sendiri, artinya sosialisasi. Karena kan SPBU itu kepanjangan tangan, artinya sebagai marketingnya Pertamina. Jadi sebenarnya ya regulasi deregulasi itu semuanya melekat di Kementerian SDM dan PT Pertamina. Nah, jadi menurut kami, apalagi untuk penegakan hukumnya itu ya melekat di Polri. Jelas dalam status Facebook kami. Dan kita tidak boleh menutup mata, karena kami sehari-hari berpraktek di Pengadilan Negeri Tanjung Redep, banyak sekali perkara ini yang naik ke pengadilan. Artinya yang baik itu barang buktinya berupa motor, baik itu barang buktinya berupa mobil, yang memang digunakan untuk kejahatan, yang memang digunakan untuk kejahatan ya, untuk dilakukan mengetap atau menimbun itu ya, perkara ini beberapa naik, tapi nampaknya tidak menimbulkan efek jera. Di kalangan pengetap tidak menimbulkan efek jera. Jadi di komentar-komentar status-status kami memang ada beberapa yang berkomentar, menurut kami komentar yang sedikit apa ya, sebenarnya kita hanya bisa tersenyum saja. Ada yang sebagian yang biasalah, hal yang wajar. Ada yang membela, ada yang pro, ada yang kontra. Jadi orang-orang yang pro dengan pengetap mengatakan terus anak istrinya makan apa? Nah, inilah. Karena tadi sudah dikatakan Bang Salam tadi, apa tadi, ini sudah menjadi hal yang dosa sejarah. Iya. Ketika sudah bicara dosa sejarah, karena itu hal yang dibiarkan terus berulang walaupun itu kejahatan, akhirnya dianggap bukan kejahatan. Jadi pembenaran. Kami tegaskan lagi bahwa itu bukan satu profesi, pengetap, penimbun maupun penjual eceran. Jadi mungkin ya
stigma yang salah ini sudah terlanjur beredar dan melekat di masyarakat. Masyarakat menganggap pengetap itu ya khususnya masyarakat yang usaha biasa seperti jualan. Usaha ya seperti jual sembako. Nah, jelas-jelas padahal ini bukan hal yang dibenarkan oleh undang-undang. Ini melawan hukum. Jadi yang membuat sebetulnya ini tidak pernah bisa, mohon maaf bahasa kasar kami mungkin, justifikasi kami, tapi ini sekali lagi berdasarkan fakta. Yang membuat persoalan distribusi BBM ini kemudian tidak pernah bisa diselesaikan, apa sebenarnya di Brawo? Ya, ini kalau pengamatan kami pribadi, artinya selaku masyarakat, warga Kabupaten Brawo, karena harus kita akui Brawo ini luas, kabupaten yang luas. Jadi, Bang Salam, mungkin ada beberapa daerah yang tidak terjangkau. Nah, itulah mungkin yang tidak diberikan oleh Pertamina. Contoh seperti kecamatan pesisir, kecamatan di pulau terluar, kemudian kecamatan yang di pedalaman. Akibat tidak tercover itu, ya memang sebenarnya menjadi dilema juga, mana yang mau diselesaikan dulu ini, mana yang diselesaikan dulu, apakah distribusinya. Kalau sepengetahuan kami, kalau dalam beberapa kali perjalanan, artinya baik itu wisata maupun berjalan-jalan ke kampung-kampung yang di pelosok, di kecamatan di pelosok, ya di sana memang tidak ada penjual resmi, semuanya mengandalkan penjualan yang mohon maaf Kasiran. Ilegal, ya itu ilegal. Nah, tapi kita di situ juga harus mengakui bahwa ya ini dilema. Dilema. Dan ini harus dipecahkan oleh pemerintah pusat dulu, bukan pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten kan tidak ada kewenangan juga dalam hal ini. Pemerintah kabupaten ya. Pertamina punya langsung kewenangan kan? Betul. SPBU. Mutlak. Pengawasannya, penegakannya jelas melekat pada Polri lagi, Kepolisian Republik Indonesia. Dan kemarin ada tim yang sempat sepengetahuan saya dibentuk, yang ternyata katanya tidak efektif dan tidak efisien. Ya sebenarnya tinggal bukan political will, tapi goodwill saja, niat baik saja. Mungkin dimulai dari aparat penegak hukum bersama-sama seluruh stakeholder. Apakah mungkin bisa saja dibalik mungkin jamnya, ya ini sekedar masukan saja, mungkin jam sampai jam 3 jam 4 sore tolonglah itu masyarakat umum, tapi jam 4 sampai jam 6 atau jam 7 malam itu biarkanlah para pengetap gitu loh. Jadi mereka diberi porsi juga sepanjang pemerintah belum bisa mendistribusikan sampai dengan ke pelosok. Kita harus akui itu. Jadi itu win-win solution-nya lah. Mungkin saat ini walaupun itu meskipun juga, ilegal sebenarnya. Maksudnya dalam tanda kutip kita sudah melakukan hal yang ilegal artinya. Tapi mau tidak mau dengan kondisi yang ada di Brawo ya. Iya, karena geografis yang begitu luas. Tapi kemudian apakah pantas untuk terkait kelangkaan BBM atau distribusi BBM ini kita hanya menimpakan kesalahan pada masyarakat kecil yang berlabel pengetap itu, sementara menurut pengakuan Pertamina sendiri jatah untuk BBM itu untuk Brawo ini sebetulnya sangat-sangat mencukupi dilihat dari rasio jumlah kendaraan yang ada. Apakah pantas kita lekatkan itu hanya pada pengetap? Mungkin maksud Bang Salam atau Pak Salam ini mungkin maksudnya ada sesuatu yang besar di balik itu ya. Apakah ada pihak lain yang mencoba memainkan ini, peranan ini? Artinya kami tidak berani berprasangka, tidak berani bersuuzon. Mungkin Pertamina, artinya bupati dengan segala kewenangan melekat pada diri beliau, wakil bupati maupun seluruh pemangku-pemangku kepentingan di kabupaten, coba undang satu meja lagi Pertamina. Mungkin yang tidak terumuskan selama ini contoh solar. Pertamina mungkin hanya menghitung jumlah kendaraan, tapi tidak menghitung jumlah genset. Itu contoh kecil. Nah, jumlah genset di kampung-kampung transmigrasi sana yang belum tersentuh oleh listrik dari PLN, itu kan 24 jam menggantungkan pada mesin genset mereka. Nah, itu mungkin satu begini, kecil. Pak Tommy, ya. Kami kebetulan kita masih nyalir, ini ada penumpukan punya sedikit barang bukti bahwa ada beberapa SPBU yang mengalihkan BBM-nya dari truk tangki merah putih, artinya subsidi, ke truk tangki biru putih yang artinya non subsidi. Ya, artinya kami punya bukti itu di beberapa SPBU yang ada. Ini sebetulnya
yang kami duga penyebab langkanya BBM itu karena memang ada pihak yang main begini gitu. Artinya yang harus saja untuk subsidi dialihkan ke industri. Tanggapan Pak Tommy kaitannya dengan itu? Itu saya tahu persis ada satu kasus ya waktu itu ya. Persisnya kalau tidak salah di Jalan Raya Bulungan ya. Tapi yang menangkap Polda Kaltara kalau tidak salah ya. Karena ada terjadi kencing lah istilahnya ya. Itu bahkan tertangkap basah sedang kencing. Truk pengangkut sedang kencing di tepi jalan. Itu memindahkan seperti yang memindahkan, seperti memindahkan itu. Memang artinya memindahkan ke waktu itu ke pick up kalau tidak salah. Ada di media massa juga. Kalau di Berau kami tidak tahu persis. Tapi kalaupun seandainya itu ada ya sekali lagi kita hanya bisa mengurut dada. Mengurut dada lagi dan berarti sebenarnya truk-truk yang kita kan memiliki jobber ya, jobber itu semacam little depo lah, depo kecil ya di Maluang. Ya mungkin kalau memang ini aparat lah lagi yang bertindak, sebelum mereka bongkar coba aparat periksa itu. Bisa saja kan disonding. Ya sekali lagi kan yang punya kewenangannya. Iya itu Polri. Jadi disonding lagi benar gak isinya sesuai dengan faktur yang mereka bawa, surat jalan yang mereka bawa. Sebetulnya kalau Polri yang sebagai punya kewenangan menindak sebagaimana amanah undang-undang minerba dan apa yang disampaikan Pak Bupati terkaitannya dengan Migas tim kemarin. Iya. Kalau Polri serius menangani ini kira-kira bisa selesai enggak persoalan ini? Itulah tadi Pak Salam. Jadi ada hal dilematis. Mungkin selesai dari aspek legalnya artinya beres, tapi mungkin kami juga khawatir saudara-saudara kita yang tinggal di pelosok menjadi tidak terlayani. Jadi ini dulu dipikirkan bersama-sama. Yang penting dulu utamakan, yang jelas yang diutamakan pelanggan, customer. Karena kan Pertamina itu satu perusahaan, jelas satu korporat yang mencari keuntungan atau profit. Raja adalah pelanggan adalah raja. Jadi itu yang dikedepankan. Nah urusan kemudian seperti di Berau, dan ini informasi saja buat Pak Salam, dalam beberapa kali keperluan saya ke Bulungan, ke kota Tanjung Selor ya, terorisnya jauh lebih parah, jauh lebih parah. Jadi kalau kita melihat ke bawah, di bawah Kabupaten Berau, di sana juga lebih parah sekali. Jauh lebih parah. Jumlah SPBU-nya juga hanya 2 hanya sepengetahuan saya. Jadi benar-benar semua konsumen harus mengisi di pengecer pinggir jalan itu kayaknya. Nah di Berau berarti mungkin masukkan saja kepada semua stakeholder. Yang pertama ya tegakkan dulu hukum tanpa harus mengorbankan warga masyarakat yang berada di pesisir, di pesisir maupun tempat terpencil di pelosok-pelosok. Oke. Artinya harus ada win-win solution.